Pengumuman, pengumuman, bagi siapapun warga yang menemukan sertifikat tanah atas nama Julak Atuy, langsung antarkan ke rumah Sidin, karena ada aja imbalannya, ujar Sidin. Gimana komandak lah? Ada pian gadai kah Julak? Rasa kena mungkin. Atau jangan-jangan belum pian ulah. Mah, hanya ringan. Belum juga ulah. Dasar orang tua. Umur kampung menjadi sertifikat. Beri sepan kampung aja. Kenapa jadi sampai kena diulah sertifikat? Mengurusnya itu nah, Julak dengar ngalih bujur. Dapat info, larang lagi biayanya. Maka Julak kada tahu lagi kayak apa caranya mengurus. Ya Julak kayak ada yang bayar, ada yang gratis. Nah, kalau tanah PEN itu masuk PTSL, itu gratis. Anu, apa itu PTSL? PTSL itu Julak kayak pendaftaran tanah sistematis lengkap. Kalau ujar orang lagi bahari itu, pemutihan. Kayaknya aja ulun kasih saran. Pian duduk manis saja di rumah, tunggu jadi aja. Kayak apa caranya? Pakai calo. Ulun ada rekomendasi calo bintang 5. Segala urusan apapun kalau sudah di tangannya, beres. Orang ini sudah menekuni dunia percaloan hampir 40 tahun. Suruh ke rumah. Mana minuman yang di sini? Sudah ulun julung ke tamu. Ai, kenapa dijulung? Itu digugurin cacat anak julak buang. Ulun kira bisa tamu. Bah, minuman apa ini? Cacatnya. Aman aja, kada keracunan bang. Itu minuman herbal, memang kayak itu gasan kesehatan. Bujuran kah? Oke, kita langsung aja. Supaya lakas, karena durasi videonya kada panjang. Jadi pian hendak meros sertifikat. Nah, bujur, berapa biayanya? 5 juta. Uma, larangnya? Kada larang. Kan sudah ada program nasional namanya PTSLPM. Nah, kalau PTSLPM itu biaya pembuatan sertifikat di antar BPN gratis. Masyarakat hanya menyiapkan biaya pra-PTSL sebesar 250.000. Ini sesuai dengan surat keputusan bersama 3 menteri. Gunanya untuk apa? Tarif biaya pembuatan patok, biaya meteran, dan biaya operasional perangkat kelurahan atau desa. Ingat, kada larang.